wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyambung sisip pada pohon alpukat yang kemarin dipotong. Ini cukup besar pohonnya, akan saya sambung lagi dengan berbagai jenis ya. Ini batang yang terdahulu saya sambung, ini sudah tumbuh, dan ini di sebelahnya akan saya sambung lagi. Diikat menggunakan tali plastik. Untuk tali plastik bisa menurut selera masing-masing. Harus diikat dengan rapat. Kemudian dikerat pada bagian atasnya yang telah disambung, supaya nanti pertunasan pindah ke entres yang kita sambungkan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.